ini saya sudah katakan, hubungan kami ini hubungan persahabatan. Harusnya lebih mudah untuk menyelesaikan kalau pun ada masalah. Sejauh ini tidak ada masalah. Kalau ada masalah, kita akan selesaikan cepat. Sekarang Mas Prabowo capres dari posisi Demokrat. Apa yang bisa dilakukan Mas Den? Satu, bersikaplah untuk betul-betul mampu memberikan spirit semangat bagi Mas Prabowo sebagai satu simbangsi persahabatan. Menang kalah itu nanti urusan kedua. Begitu juga Anies, sudah dicapreskan oleh Mas Den. Apa yang kita harapkan? Ya, suasana yang melihat Anies dalam semangat juga sebagai pertemuan. Nah, jadi kedua capres, paling tidak upaya yang saya ingin maksudkan, upaya untuk saling menerima sebagai pertemuan. Nah, hubungannya tidak terlalu jauh satu sama lain. Batas ini saja pun bisa tercapai, ini sudah sebuah yang maksimal, sudah mantap menurut saya. Supaya tidak ada salah pemahaman pengertian, karena kita ingin membawa misi besar bagi perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Jelas ya?